Ya selamat sore pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun anda berada. Senang sekali kami dapat hadir kembali menjumpai Anda melalui program Sumut Menyapa dalam segmen Kupas Tuntas. Dan kali ini merupakan edisi spesial karena kita punya narasumber yang spesial kali ini. Pemirsa seperti yang kita ketahui bersama, di menempat hari lagi kita akan merayakan HUT RI yang ke-78 tahun 2023. Tentunya setiap kita merayakan yang namanya peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, TNI Polri, jajaran TNI Polri terus dilibatkan karena punya peran strategis untuk memberikan pengamanan, baik itu apakah pengamanan dan juga dilibatkan dalam perayaan itu sendiri. Selain itu kita juga punya agenda penting untuk tahun 2024, meskipun 2024 tapi sudah di, hadapan di depan mata kita bersama, yaitu pesta demokrasi atau pemilu. Tentunya peran TNI Polri juga sangat strategis dalam hal ini. Untuk itu pada sumber menyapa kali ini Pemirsa kami angkat topiknya uh, strategi atau sinergitas TNI Polri dalam menjaga Kamtipmas dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan untuk membahas topik ini kita telah mengundang empat narasumber di studio 2 TVRI Sumatera Utara pada sore hari ini dan langsung saja pemirsa saya akan perkenalkan satu persatu. Yang pertama sudah hadir bersama kita Bapak Kolonel Infantri Dek Jerry Simanungkalit SIP selaku pamen ahli bidang OMSP staf ahli Pangdam satu Bukit Barisan. Selamat sore Bapak apa kabar? Sore, kabar baik. Dan kemudian kita juga telah mengundang ini Bapak Irjen Pol Agung Setia Imam Effendi SH SIK MSI Kapolda Sumatera Utara. Selamat sore Pak Kapolda, apa kabar Bapak? Selamat kabar baik. Selamat sore pemirsa sekalian. Dan kemudian kita juga telah mengundang Bapak Laksamana Pertama TNI Johannes Janarkowi Bobo Selaku dan Lantamal Satu Belawan. Apa kabar Bapak? Selamat datang kembali di TVRI. Baik, <tuh> selamat sore Pemirsa ya. Sumatera Utara. Kemudian satu lagi kita juga telah mengundang Kolonel Penerbang Ucok Endri Kahuta Julu SH MMCH RMP Selaku dan Landut Suwondo. Selamat sore. Bapak, apa kabar? Selamat sore, selamat sore, Sumatera Utara. Dan pemirsa pastikan Anda selama satu jam ke depan bersama kami untuk mengikuti dialog yang kita angkat pada sore hari ini tentang sinergitas TNI Polri dalam menjaga Kamtipmas dan keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Karena ini merupakan harapan kita bersama. Baik, saya pertama sekali ke Bapak Kolonel Infanteri Dek Jerry dulu. E, uh, Papa Men, kalau kita bicara tentang sinergitas yang dibangun antara TNI Polri, apa sebenarnya yang mau diwujudkan yang dan akan terus diwujudkan begitu? Uh, baik, uh tentunya dalam hal ini kami dengan rekan-rekan uh, kita yang dari kepolisian uh, dalam rangka mewujudkan apa yang menjadi tujuan dari nasional kita tentunya pembangunan kita akan berjalan dengan lancar meningkatkan kesejahteraan masyarakat tentunya dalam hal ini kami dengan rekan kita di kepolisian melaksanakan sinergi bekerja sama dan kami akan selalu bersinergi berkontribusi dalam rangka untuk bagaimana kita meningkatkan keamanan dan stabilitas, sehingga pembangunan yang kita harapkan dapat berjalan dengan lancar dan dapat juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nah, demikian mungkin yang bisa kami sampaikan, sehingga kerjasama kita selalu kontinu, tidak berhenti. Baik, kalau kita melihat dari cara duduk gambar tanah sumber ini tentunya, inilah gambaran sinergitas yang sudah dibangun tentunya begitu. Pak Kapolda, kita ingin bertanya juga, masyarakat Sumatera Utara yang bertanya, Bagaimana bentuk sinergitas Polri dan TNI sebenarnya Pak yang selama ini ada, kemudian yang akan diwujudkan juga sehingga memang sinergitas ini akan membuat Sumatera Utara atau Indonesia menjadi kondusif begitu ya? Ya, uh, saya ingin sampaikan di sini bahwa sinergitas TNI Polri sejatinya sudah selesai karena kami sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Yeah. Kata pertahanan dan keamanan itu satu tarikan nafas, Pak. Jadi kemudian bagaimana kita e, sebagai anak bangsa ini menjaga republik ini dengan pertahanannya dan bagaimana menjaga republik ini dengan keamanannya itu satu tarikan nafas yang tidak bisa dipisah-pisahkan. Kami sudah merasakan bahwa ini yang kemudian ingin diraih juga oleh teman-teman yang lain bersinergitas satu yang lain. Kata sinergitas sejatinya di era sekarang adalah satu kata yang diperlukan untuk banyak hal. Yeah. Tadi sampaikan bahwa kita ingin membangun bangsa ini. Kata sinergitas menjadi penting dan itu harus diwujudkan tidak hanya oleh TNI Polri. Karena TNI Polri saya rasa ini sudah selesai. Kami sudah mengisi, kami sudah menunjukkan, dan kami sudah membuktikan. Dan yang lebih penting lagi, kami berada dalam satu tarikan napas yang sama-sama bagaimana memajukan bangsa ini. Baik, terima kasih Pak Kapolda. Ke saya, ke Pak... Dan Lantamal. Pada Lantamal, kalau kita bicara juga tentang sinergitas lagi nih Pak, sinergitas antara uh, Lantamal dengan kepolisian selama ini seperti apa untuk pengamanan wilayah laut kita? Terima kasih. Uh, saya menyambung dari Bapak Kapolda tadi. Yeah. Sebetulnya kami dulu itu lahir dari rahim yang sama. gitu ya. Dulu kan masih abri, terus ada TNI Polri itu. Betul yang dikatakan. dari pertahanan keamanan ini. Tujuan utama adalah untuk pembangunan, dan pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat. Pada umumnya, kami yang di Angkatan Laut, kami institusi Angkatan Laut yang ada di Sumatera Utara ini tentunya mendukung pembangunan di Sumatera Utara. Dan kita, kalau ngomong sinergi tni Polri itu sudah selesai betul dari bapak Kapolri tadi. Justru kita ini bersinergi dengan semua komponen untuk membangun, mendukung pembangunan di Sumatera Utara ini. Golnya adalah kesejahteraan masyarakat Sumatera Utara. Cara nasional itu, saya yakin per, pemikirannya sama seperti itu untuk kesejahteraan masyarakat yeah. Indonesia. Kalau sinerginya sudah selesai, TNI Polri sudah itu. selesai. Sudah selesai. Kami dilahirkan dalam rem yang sama. Dan kami sudah mengisi itu semua. Tinggal bersama-sama pada kurun waktu yang ada sekarang, apa yang harus kita kerjakan? Ya sama-sama. Kalau kami sekarang di Sumatera Utara, tentunya dengan Pemprov dengan kabupaten di wilayah menjadi tanggung jawab kami. Itu untuk bersinergi untuk membangun tentunya. Membantu pembangunan daerah kalau kita di daerah ini. Mungkin itu yang berusaha saya. Right. Kalau tiga narasumber juga sudah mengatakan sinergitas itu sudah selesai sebenarnya kan begitu. <tuh> Kalau untuk Pak dan Lanut saya nggak tanya itu lagi. Nanti takutnya dibilang sudah selesai gitu ya. <tuh> mati, Tapi <tuh> kemudian saya pertanyaannya begini Pak dan Lanut, hmm. apa kemudian persiapan eh uh, dan Lanut, sendiri dalam menghadapi agenda-agenda besar yang sementara lagi kita akan melaksanakan bersama mulai dia 17 Agustus atau HUT RI dan juga pemilu tentunya. Kalau di Lanut sendiri secara <tuh> khususnya itu kita mempersiapkan 17 Agustus pertama yang sifatnya gabungan, Pak. Di dalam artian begini, persiapan dari pasukan kita juga yang pertama yang akan kita deploy untuk dalam rangka uh, yang biasa kita laksanakan di uh, terutama di provinsi kegiatan uh, 17 ini secara bersama. Tadi sampaikan sinergi ya, secara sinergi juga dengan baik dengan stakeholder maupun dengan satuan-satuan samping yang ada terus persiapan persiapan di internal juga kita siapkan juga pasukan kita kita latih terus persiapan di lingkungan kita juga bersama warga mempersiapkan untuk memeriahkan 17 Agustus supaya lebih meriah Itu mungkin Pak. Baik. Saya ke Pak uh, Pamen lagi nih. Pak Pamen kalau kita bicara tentang secara umum bagaimana kesiapan pasukan TNI dalam pengamanan wilayah Kodam 1 Bukit Barisan. Baik, terima kasih. Uh, mungkin perlu kami sampaikan di sini uh, untuk khususnya Kodam 1 Bukit Barisan uh, kami ini membawahi uh, 4 provinsi, iya. Pak. Ada provinsi kita sendiri Sumatera Utara, di Riau, Kepulauan Riau, kemudian eh, Sumatera Barat, Padang. Jadi eh, secara umum kami dari TNI sudah menggelar seluruh pasukan kami Pak. Di masing-masing provinsi tersebut, khususnya mungkin di Kodam 1 yang ada di Medan. Eh, kami sudah deploy juga pasukan kami sesuai dengan eh, dislokasi pasukan yang sudah tergelar. Tentunya dalam hal ini kami juga ada mempersiapkan Pak. Pasukan-pasukan yang sudah ada di posisi, kemudian sudah kami latih, kemudian kami juga sudah bersinergi dengan satuan-satuan yang ada di wilayah, sehingga apabila nanti kita siap dalam masa menjelang pemilu tersebut, kami sudah siap dan standby yang ada di Medan, di Kepulauan Riau, di Riau sendiri dan di Padang, Pak. Baik. Demikian. Pak. Baik, Pak Kapolda, sebelum bapak datang kemari, angka kriminalitas kita belum main tinggi, Pak. Tapi begitu Pak Kapolda datang. Ini kayaknya sudah mulai menurun begitu. Langkah strategis apa yang dilakukan dan kemudian ditindaklanjuti, Pak, untuk menekan angka kriminalitas di Sumatera Utara. Khususnya kalau kita bicara ke wilayah lain, provinsi lain, begal di Medan, begal di Sumatera Utara, katanya Pak. Silakan, Pak Kapolda. Ya. Terima kasih. Fenomena kejahatan itu ada di mana-mana dan kita terus harus bisa kendalikan uh, situasi ini. Uh, kita menyebut dengan memelihara Kamtipas. Bagaimana kita menyelenggarakan satu pemulihan atau tugas-tugas kepolisian di masyarakat yang mampu mengendalikan situasi. Eh, angka penurunan dalam dua minggu ini 14 persen kejahatan. Jadi kami melihat bahwa ini satu angka yang signifikan. Dengan tentu melalui satu uh, desain yang tepat. Bahwa pengendalian kamtipmas itu harus menggunakan satu cara yang tepat. Kita harus mengidentifikasi dulu situasinya Kamtimas kita seperti apa. Kalau kemarin kita diresahkan dengan berbagai macam kejahatan jalanan, tentu kita harus mengidentifikasi seperti apa sejatinya. Karena kemudian hari ini kita berhadapan dalam dua dunia sekaligus. Saat ini kita duduk bersama di dunia nyata, tapi di luar sana di HP kita hidup di dunia maya yang situasinya bisa berbeda. Realnya sama tapi situasinya bisa berbeda. Itu dua hal yang harus dikelola secara bersamaan, paralel, dan kita harus punya cara untuk itu. Yang ingin saya sampaikan di sini adalah hakikatnya kita terkait dengan keamanan itu sesuatu yang nyata harus kita bisa sentuh di dunia nyata. Yeah. Kalau di dunia nyatanya itu selesai, sejatinya dunia maya akan mengikuti. Tapi kalau di dunia nyatanya ini situasi kamtipmas tidak bisa kendali, dunia maya akan lebih heboh lagi. Nah, ini dua. Ini dua harus kita kelola. Uh, strategi yang kita lakukan adalah bahwa uh, sejatinya Medan sudah memiliki, atau Sumatera Utara ini sudah memiliki modal yang kuat, modal yang hebat. Banyak orang-orang hebat dari sini, orang-orang pandai, orang-orang yang ulet, orang-orang yang gigih, yang kita bisa lihat uh, di Jakarta, di dun di seluruh Indonesia. Kalau ketemu orang Medan, pasti punya karakter yang gitu, semangat gigih, dan tentu itu modal bagi kita. Kita sekarang di Sumatera Utara, dan kita ingin mengelola modal ini. Kita tidak ingin terjebak pada satu kondisi yang kemudian, karena riuhnya dunia maya, terus kita kemudian menjadi uh, uh, tidak produktif di dunia nyatanya. Ini yang kita ingin coba uh, rumuskan, bagaimana kita mendorong itu. Sejatinya, yang pertama adalah masyarakat harus diberi kenyamanan yeah. dalam beraktivitas, dalam berekspresi, semuanya tidak hanya. ...masyarakat tertentu, tapi semua masyarakat harus diberi ruang publik... ...yang bisa memberi jamin di mana dia bisa berekspresi, bisa beraktivitas, bisa berusaha dengan baik. Maka konsep pertama kami datang adalah bagaimana kami menangani ruang publik yang nyaman dan aman. Ini konsep untuk bagaimana memastikan saya pulang jam 3 pagi tidak masalah... ...saya berangkat jam 10 malam tidak masalah, saya sholat subuh jam setengah lima tidak ada masalah. Ini yang harus kita kelola dan ini harus kita tunjukkan ke publik bahwa ada polisi, ada dinamika yang bisa mengayomi, melayani, mengamankan apapun aktivitas masyarakat pada jam manapun. Dan ini yang kita dorong. Alhamdulillah melalui satu uh, pendekatan ini kita bisa rasakan bahwa kemudian uh, medan tensi tentang kekhawatiran, fire of crime, itu sudah mulai menurun dan kita tidak lagi menyebut medan ini kota kotam tidak perlu ada batman yang harus turun menyelesaikan. Tapi kita sudah merasakan ini dan ini akan kita dorong. Saya bersyukur malam minggu kemarin uh, di depan ini jalan macet sekali. Dan itu sejatinya kehidupan kota metropolitan. Yeah. Dan kita harus memastikan bahwa yang macet itu tidak berarti kemudian ada masalah. Yeah. Memang kita semua lagi senang keluar rumah. Dan kita harus mengaturnya saja bagaimana mereka sampai tujuan. Dan kita memastikan bahwa kemudian aktivitas kejahatan kita tekan sedemikian rupa dengan mengantisipasi sebelum mereka berbuat, kita melakukan preventif, pencegahan itu kita lakukan. Maka upaya-upaya pencegahan, sebenarnya mencegah kejahatan itu e, ada ada filosofi penjahat. Kalau saya sudah diketahui niatnya, saya nggak jadi. Nah sebenarnya makanya, jadi kita harus dahulu itu untuk untuk ketemu sama mereka yang mencoba berniat untuk ngambil sepion lah atau ngambil yang lain, itu tidak jadi karena kita ada di lapangan dan masyarakat semua e, siaga dan sistem keamanan di Kota Medan ini bersama-sama dengan TNI, dengan semua jajaran yang ada di Kota Medan ini kita sama-sama e, menjaga dan kita punya mekanisme kerjasama yang luar biasa. Patroli bersama, kemudian bagaimana kita saling pertukar informasi, jajaran intelijen bekerja dengan sangat baik untuk tadi menemukan orang-orang yang e, berkeinginan dan kita harus segah Itulah cara kita bekerja dan sejatinya e, saya sangat e, senang e, melihat perkembangan ini dan saya ingin memastikan dan menyempurnakan di masa-masa yang datang. Baik, ini menarik sekali. Pasti orang yang menyaksikan TV di Sumatera Utara pasti mengatakan selamat datang Pak Kapolda di Sumatera Utara, tempat sekali Bapak di Sumatera Utara katanya. Baik saya ke Pak dan Lantamal, Pak, bagaimana bentuk pengawasan laut kita yang dilakukan selama ini, Pak? Ini kan tidak terlepas daripada juga tugas dan tanggung jawab kita. Dan khususnya lantamal, lantamal, begitu. Terima kasih. Kalau kami di TNI Angkatan Laut, tentunya yang pertama kami pegang adalah undang-undang. Di situ yang pertama tentang TNI. Tentunya TNI kan tugas pokoknya untuk menegakkan kedaulatan dan mempertahankan keutuhan wilayah. Endingnya kesejahteraan dan kami sendiri kalau di angkatan laut ada di undang-undang TNI itu di pasal 9 itu di bidang pertahanan. Yang poin B-nya di bidang penegakan hukum dan menjaga keamanan yurisdiksi laut. Yang ketiga adalah masalah diplomasi angkatan laut. Yang keempat terkait dengan pembangunan dan pengembangan. Dan yang terakhir adalah pemberdayaan wilayah pertahanan laut. Selama ini Angkatan Laut, kalau kita bicara, mungkin banyak yang tidak tahu. Kalau di Angkatan Laut ada uh, SSAT, bahwa sistem, arm, sistem senjata armada terpadu, itu satu kesatuan antara KRI, pangkalan, pesawat udara dan pasukan pendarat atau marinir. Perlu saya laporkan juga bahwa wilayah yang menjadi tanggung jawab wilayah laut menjadi tanggung jawab Lantamal Satu itu mulai dari Provinsi Aceh, Sumatera Utara sendiri, sampai dengan Rio, ada tiga provinsi hari-hari untuk melaksanakan pengawasan maupun dalam rangka penegakan kedaulatan itu ada operasi keamanan laut dan operasi penegakan kedaulatan. Itu dilaksanakan oleh Gus Purla dalam rangka penegakan kedaulatan dan keamanan oleh Gus Kamla. Ini yang di bawah jajaran armada. Dan kami pun terlibat di dalam situ dengan operasi keamanan laut itu. Nah ini yang uh, mengcover seluruh wilayah di yang menjadi tanggung jawab kami sebagai dan mal satu. Semenjak kami menjabat di sini sudah satu tahun setengah mungkin. Kejadian-kejadian menonjol, menonjol, sudah hampir tidak ada lagi yang ini. Ya paling utama memang kalau masalah operasi yang kita laksanakan, kita di samping operasi di dalam negeri sendiri dengan tergabung dalam institusi angkatan laut sendiri, juga kita bekerja sama dengan uh, ya, negara asing. Ada patkor-patkor di sana. Terutama di perbatasan, baik yang ada di utara itu ada India dengan perbatasan dengan Thailand, juga perbatasan dengan Malaysia. Dan ini kita melaksanakan pat patroli terkoordinasi Inilah naval prison atau kehadiran kapal di laut itu menjadi deterrent efek tersendiri dalam kawasan laut itu. Dan ini yang kita lakukan, dan hari-hari dilakukan. Ini sampai dengan sekarang. Sampai dengan sekarang. Ini. Sampai dengan sekarang. Dan masih ada kapal ini di laut kami. Makanya TNI ini hampir semua bekerja memang betul itu. Kalau kita bicara TNI ini bekerjanya 24 jam. Apalagi sudah menjadi garda terdepan dan benteng terakhir. Saya yakin semua eh, baik matra darat, laut maupun udara maupun teman-teman dari polisi itu kita menjaga pertahanannya dari ancaman dari luar. Ya, yang di dalam ini teman-teman polisi ini mengamankan. Tentu yang tadi itu Intinya di pembangunan nasional untuk kesejahteraan masyarakat Dan itu kita laksanakan terus-menerus Bukan hanya karena Ada kegiatan melaksanakan. Tidak, sepanjang tahun itu dilaksanakan Jadi kami mengenal operasi sepanjang tahun yeah. Makanya Tidak heran kalau di angkatan laut ini Ya seperti saya ini kan Memang lahir besar di kapal perang <laughs> Ya hidupnya memang lama yeah. Di laut Dan Bukan bicara hari kita di laut berbulan-bulan yeah. dan itu sudah memang panggilan tugas sudah itu melaksanakan tugas sesuai dengan perintah undang-undang yang harus kita laksanakan mungkin itu pas. Kami doakan ini Pak supaya tetap sehat ini ya, seluruh angkatan laut kita supaya bisa menjaga wilayah laut yang ada di Indonesia begitu luasnya begitu ya Pak ya. Saya ke Pak dan Lanut lagi Pak dan Lanut kalau kita bicara tentang ketika ada gangguan. Di wilayah Bapak, wilayah teritorial Bapak Seperti apa bentuk pengawasan yang dilakukan selama ini Supaya masyarakat juga tahu apakah gangguan itu hanya ada di darat Atau justru di atas katanya begitu Pak Jadi gini sesuai dengan tugas kita Menjaga kedaulatan di udara itu Tadi sama seperti yang disampaikan oleh Darlan Tamal Bahwa kita juga menjaga di udara Perlu diketahui bahwa di tempat kita Ini di Medan Itu ada tiga satuan Yang satu lagi adalah Dan Kosek yeah. Satu Hmm. Dengan wing, nah, Kosek satu ini bergerak untuk mengamankan wilayah udara. Oke. Okay. Nah, dia bergerak di dalam melaksanakan kegiatan pertahanan udara. Oke. Okay. Sehingga, Kosek ini membawahi beberapa satuan radar. Di antaranya radar yang ada di Sabang, di Loksumawe, di Sibolga, dan di Dumai. Nah, mereka mengawasi pengawasan penerbangan yang ada di udara ini. Okay. Kalau kita lihat memang udara kelihatan sepi, tapi di situ... Kalau kita ingin mengakses di Flat Radar 24 itu banyak sekali tuh, apa, lalu lintas penerbangan. Semua menggunakan izin, karena kita adalah wilayah berdaulat. ya yeah. Udara kita. Dan udara kita ini merupakan uh, wilayah udara yang prima dona Karena kalau kita mengacu, uh, kami sebenarnya mengacunya kepada UNCLOS yang dikeluarkan oleh Angkatan Laut, itu ada jalur ALKI, ALKI 1, ALKI 2, ALKI 3. Nah itu yang kita laksanakan. Jadi ketentuan, Penerbangan itu seharusnya melalui Arikis 1, 2, dan 3. Apabila itu lintas damai, tapi penerbangan yang ada selama ini kita menggunakan aturan yang ada di IKU. Uh, IKU, uh, IKU ini peraturan sivil uh, yang dikeluarkan oleh uh, penerbangan dunia, sehingga di atas itu kita sudah ada lalu lintas-lalu lintasnya lintas, lintas, lintas sendiri, dan semuanya menggunakan izin. Nah, ada seringkali e, penerbangan-penerbangan yang gelap yang terkadang kala tidak termonitor. Yeah. Nah, inilah yang kita monitor e, dengan menggunakan e, tangkapan radar kita sehingga nanti akan kita terbangkan pesawat yang ada di Pekanbaru untuk melaksanakan pemaksaan mendarat untuk diamankan. Yeah. Karena kita ketahui itu wilayah kita kan wilayah yang begitu strategis. Kejadian itu sering juga, Pak. Dulu pernah dilaksanakan uh, force down kita istilahnya force down pak, yeah. itu dilaksanakan di Banda Aceh. Oke. Okay. Nah, sebenarnya di wilayah kita di Lanut Suwondo itu masih bisa kita laksanakan untuk pelaksanaan uh, force down. Uh, namun kondisi sekarang, uh, ya alhamdulillah puji Tuhan uh, masih dalam taraf aman. Taraf aman. Aman dan penerbangan yang sifatnya unscheduled uh, flight itu juga jarang. Semuanya unscheduled flight semua rata-rata menggunakan uh, dengan sistem penerbangan uh, private jadi uh, masih bisa melewati wilayah kita masih itu dalam juga. kategori aman begitu ya pak ya kategori aman. Namun kalau memang ada itu mekanismenya memang ada beberapa pentapan kita paksa untuk usir dari wilayah kita atau kalau dia sempat masuk kita paksa mendarat. Gitu. Baik. Nah nanti setelah di bawah uh -huh. itulah sinergisitas kita uh, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 2009 Pasal 39400 nanti yang melaksanakan itu adalah PPNS di mana supervisinya nanti ada dari Polri yeah. untuk uh, menginterogasi terus ada dalam maksud apa yang mereka melaksanakan penerbangan di tempat kita itu mungkin baik yeah. terima kasih dulu Pak Dan Danlanud yeah. kita akan lanjut lagi nih dengan mem, apa namanya mempertanyakan banyak hal lagi nih nanti kepada narasumber semuanya setelah pesan-pesan berikut ini tetaplah bersama kami di sumber menyapa dalam segmen Kupas Tuntas pemirsa. Generasi saat ini, mereka bilang, generasi milenial, generasi yang merdeka, kreatif, bebas berkreasi, dan meraih prestasi, bebas bicara itu ini sambil ngopi. Tidak boleh lupa, kita bebas merdeka seperti sekarang ini karena ya, Pancasila. Sebelum Indonesia merdeka tahun 1934-1938 di masa pembuangannya di Kota Ende Nusa Tenggara Timur, Soekarno dalam kesendirian semangat perjuangan selalu menggelora di dadanya. Dia selalu duduk di bawah pohon dekat rumah pengasingannya, tak henti memikirkan Indonesia. Di sinilah ide besar lahir tentang rumusan Pancasila sebagai ideologi negara. Pancasila tidak lahir sendiri. Melewati proses panjang, dilandasi semangat perjuangan bangsa Indonesia. Sejarah perumusannya melewati tiga proses besar, sampai dinamakan Pancasila. Yakni rumusan konsep Soekarno yang dibacakan pada sidang BPUPKI 1 Juni 1945, rumusan Panitia 9 yaitu Piagam Jakarta 22 Juni 1945. Dan rumusan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 disahkan oleh PPKI 18 Agustus 1945. Rangkaian dokumen sejarah ini dimaknai sebagai proses kelahiran Pancasila. Sebagai ideologi bangsa, Pancasila mendapat banyak tantangan di era keterbukaan informasi. Kita harus merasakan semua nilai kebaikan yang terkandung di dalamnya. Karena Pancasila untuk Indonesia hari ini esok dan masa yang akan datang. Ya terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami di sumber penyiapan dalam segmen Kupas Tuntas dengan topik yang kita bahas, sinergitas TNI Polri dalam menjaga kamtipmas dan keutuhan NKRI. Dan pemirsa, uh, tadi sudah banyak kali kita bicarakan dengan keempat sumber kembali lagi kita akan bicarakan terkait dengan TMMD. Ini kan memang uh, peran TNI ini punya strategi sekali nih dalam bagaimana mewujudkan pembangunan di daerah tertinggal, terpencir, dan terluar begitu ya. Seperti apa ini Pak, uh, yang dilakukan sekarang ini Pak Pemen. Terima kasih Pak, uh, TMMD ini merupakan suatu program, salah satu pendekatan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Pak. Yeah. Uh, dalam satu tahun ini uh, kebetulan Kodam 1 Bukit Barisan ini kita ada 12 kabupaten atau 12 kegiatan yang kita laksanakan Pak, mm -hmm. itu TMMD 116 dan 117. Yeah. Nah ini TMMD ini kan kita lakukan tentunya ini bersinergi Pak dengan mm -hmm. masyarakat, sehingga kita harapkan pembangunan itu dapat meningkat. Di dalam tema ini Pak, kita memotivasi masyarakat, memberikan arahan kepada masyarakat, kemudian bekerja sama dengan masyarakat sehingga timbul rasa motivasi masyarakat untuk ikut serta membangun masyarakatnya. Tentunya dengan berkembang atau terbangunnya wilayah di masyarakat tersebut, kita harapkan juga meningkat sehingga pembangunan di tingkat nasional juga meningkat Pak. Jadi dalam hal ini kami uh, sudah tahun ini melaksanakan dua, dua kegiatan Bapak tadi 116-117 yeah. dan sudah terlaksana dan sudah dilaksanakan penutupan sehingga dampak yang kita harapkan terhadap perkembangan ekonomi di masyarakat dapat meningkat. Dan ini sudah nyata Bapak tentunya banyak kegiatan yang kita laksanakan seperti contoh kemarin kita membuat jalan kemudian kita membuat Gorong-gorong uh, kemudian membuat atau merehab rumah tidak layak huni, kemudian kita memperbaiki sarana-sarana ibadah, kemudian juga kita memberikan uh, sasaran yang fisik, Pak. Dalam hal ini, kita memberikan kepada anak-anak muda, wawasan kebangsaan, kemudian bela negara, cinta tanah air, sehingga kita harapkan semuanya ini dapat dirasakan oleh masyarakat, sehingga timbul jiwa patriotisme, rasa sayang, cinta kepada negara, dan masyarakat dan bangsa ini Bapak. Sehingga inilah sasaran TMMD kita. Ini merupakan salah satu metode kita untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan pembangunan di masyarakat dan menimbulkan motivasi sehingga mereka tumbuh rasa cinta kepada tanah air, bangsa dan negara. Baik. Gitu Pak. Baik. Pak Kapolda, kalau kita bicara tentang bagaimana uh, pihak kepolisian menindak kejahatan melalui media sosial, karena ini memang, walaupun Pak tadi sudah singgung sebenarnya sedikit Pak Kapolda, tapi kan ini penting sekali begitu, supaya apa namanya banyak orang juga tidak sembarangan melakukan tindak kejahatan melalui media sosial, karena dianggap mungkin uh, mungkin lepas dari pengawasan, sulit untuk diawasi begitu. Seperti apa nih strategi yang dimiliki oleh uh, kepolisian, Pak Kapolda? <tuh> Uh, kita sudah mengikuti bagaimana perkembangan kejahatan cyber, ya, yeah. kejahatan di dunia maya yang kita tahu dari waktu ke waktu terus berkembang. Uh, modusnya kemudian kita sudah melihat uh, secara spesifik di Sumatera Utara, bulan ini ada 28 laporan terkait dengan yeah. kejahatan cyber. Itu 18 atau paling dominan itu penipuan. Jadi penipuan dengan menggunakan cyber itu sekarang menjadi tren. Tren, kenapa menjadi tren? Karena kita tahu bahwa pengguna internet kita atau pengguna handphone kita saat ini itu melebihi dari jumlah penduduk Indonesia. Artinya, ada satu orang punya dua dan sebagainya. Kita bisa lihat bahwa masyarakat itu sudah familiar dengan handphone yang kemudian terhubung dengan internet, dengan uh, dunia internet, media sosial, dan sebagainya. Ada di dalamnya, dan kemudian kita tahu bahwa... Cara yang paling mudah, paling top sekarang itu, cepat menghasilkan cuan, dan sebagainya. Itu adalah intervensi melalui persepsi di internet. Nah, inilah yang kemudian kita tahu bahwa ini ada efek negatifnya. Efek negatifnya, efek positifnya, orang cepat jualan bisa cepat, kemudian omsetnya meningkat drastis dengan uh, membawa uh, influencer yang banyak dari dari artis-artis dan sebagainya, hmm. kemudian uh, volume uh, penjualan meningkat dengan drastis. Tapi sisi lain ada kemudian orang-orang yang tidak mampu bersaing dengan situasi itu, kemudian mencari dengan cara yang kemudian kita sebutkan kriminal, yeah. kriminal, kriminal untuk mengelabui orang dengan internet itu sungguh sangat uh, dimungkinkan itu terjadi dan itu kita terus awasi. Yeah. Artinya bahwa ada kecenderungan orang itu uh, kemudian memiliki identitas yang berbeda di, di, di dunia, dunia maya. maya. Ya, bener. Nah, itu ada kecenderungan itu yang ditangkap dulu oleh penemu komputer atau internet itu untuk diberi ruang, ya. dan itulah yang kemudian ruang inilah yang kemudian ketika bersinggungan dengan situasi yang sebenarnya tentang perdagangan, tentang jual beli, tentang pembayaran kemudian dia memanipulasi, manipulasi seakan-akan jadi pembeli padahal dia kemudian mengambil datanya, kemudian datanya itu diambil untuk dibuat dibu untuk membuka, untuk bisa mengetahui password password yang ada dalam e-bankingnya dan sebagainya, kemudian dia akan mengambil isi e-bankingnya dengan dia mengetahui passwordnya. Modus-modus ini berkembang terus dan kita mengetahui bahwa orang-orang ini sebenarnya kita bisa petakan, petakan, petakan yang perlu pertama dulu dulu Awal kalau kita melihat dalam perkembangan eh, 10 15 tahun yang lalu itu Medan oh. itu menjadi salah satu uh, uh, apa kota yang berpotensi lebih daripada kota yang lain ya. terhadap penipuan melalui ya. online. Hari ini sudah menurun. Hari ini sudah uh, hari ini menurun dibanding dengan kota-kota lain seperti ada di uh, Lampung, ada di Sulawesi Selatan, ada di Jawa itu mereka masih 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 tinggi untuk berpotensi karena kita bisa tahu bahwa IP mereka itu dari mana, artinya orang ini mengakses dan menipu orang itu dari mana itu bisa kita telusuri dan kita harus paham pada masyarakat bahwa sejatinya di dunia internet itu jejak digital kita ini terbuka untuk yeah. kita telusuri sebagaimana kalau pencuri jejaknya bisa kita telusuri. Yeah. Jadi eh, kiranya untuk kita pah ketahui bahwa kalau bila kita berniat untuk melakukan sesuatu yang negatif di internet pikirkan dua kali karena itu kita se sejatinya jejak ini sudah <tuh> sudah bisa ditelusuri dan yang kemudian kenapa ini kemudian kita mengembangkan eh, direkturat cyber untuk kemudian berkembang untuk melawan para pelaku pelaku kejahatan karena kita tahu bahwa dunia cyber kita ini tidak ada batasnya. Yeah. Tidak hanya ada di ruang di Medan ini saja, ini kita bisa langsung berkomunikasi dengan dunia lain di negara-negara lain sekaligus, dan itu tentu memerlukan satu pemahaman hukum cyber yang lebih untuk kita. Kemudian, kalau pelakunya dari Manila, orangnya ada di Manila, bagaimana cara kita menegakkan hukumnya? Ini yang kemudian kita terus meningkatkan kapasitas maupun kerjasama internasional agar supaya tidak ada tempat bagi para pelaku ini untuk Melakukan kejahatan di sisi lain, kita juga berterima kasih dengan terhubungnya di negara-negara lain. Ada satu case bahwa kami diberitahu ada anak di Surabaya sedang mau bunuh diri. Itu informasi dari Inggris, karena dia berteman sama orang Inggris. Temannya itu yang memberitahu kepada kami bahwa itu anak sedang mau bunuh diri, ada di rumah sendiri. Itu yang alhamdulillah bisa kita selamatkan. Inilah sejatinya relasi kita di dunia maya yang su sungguh sangat luas ini sudah saatnya kita kemudian bisa memetakan. Yang lebih utama lagi adalah bagaimana ini untuk memajukan Sumatera Utara. Uh, dunia maya yang relasinya sudah mendunia ini yeah. harus bisa kita manfaatkan. Inilah yang menjadi saya rasa adik-adik saya... Uh, generasi Z yeah. Generasi milenial ini Sudah mulai Berkreasi dengan banyak hal Bahwa kreasi saya sekarang bisa Berkreasi mungkin di rumah di Medan Tapi kemudian kreasi saya Bisa dinikmati di negara lain Saya ketemu sama Satu orang pelukis uh, Rural mm -hmm. Yang ditinggal di Jogja, dia tinggal di Jogja Tapi lukisan rural itu dipasang Di salah satu kota di Amerika. Wow. Dia kerjasama dengan wali kotanya, setiap mau ada satu, ini dia bikin dulu seperti ini, cok -tok. dia bikin, dan kemudian dia lempar. Dan dia punya kontrak untuk setiap tahunnya. Demikian juga saya rasa adik-adik kita sekarang yang sudah mulai memanfaatkan mem ya untuk memajukan kreasinya dan sebagainya, ini sudah bisa terbuka. Dan saya lihat potensi di sini luar biasa. Anak-anak kreatif luar biasa banyaknya yeah. dan itulah potensi yang harus kita dorong untuk kita berikan ruang untuk supaya bisa lebih maju yeah. kita tahu bahwa kemudian Anak-anak eh, eh, atau adik-adik kita yang bekerja di dunia eh, digital ini jauh lebih punya eh, prospek yang lebih baik Kita tahu bahwa kemudian nilai-nilainya juga lebih baik kontrak-kontraknya lebih besar dan ya. itu tentu kita sangat senang untuk melihat bahwa ke depan kita perlu memastikan bahwa uh, dunia maya aman. Polisi bekerja untuk memastikan orang-orang jahat itu bisa kita temukan. Tapi kita dorong potensi yang bisa bisa kita gunakan bagaimana relasi dunia bisa kita manfaatkan. Baik. Uh, dijin dulu, Pak. Dan nanti malam lebih dulu saya ke Pak Kapolda lagi. Pak Kapolda, kenapa sebenarnya menekankan restoratif justice itu di Sumatera Utara? Ini menarik begitu ya. Apakah memang kita harus memang saling memaafkan atau memang bagaimana? Sejatinya restorasi justif adalah kearifan, kearifan yang kita punya. Yeah. Banyak masalah yang kemudian karena kita pasti punya rasa emosi yeah. yang, yang itu manusiawi yang semua orang ada. Pada situasi tertentu hal sepele kita luar biasa nggak mau memaafkan. Tapi kemudian kalau kita tunjukkan bahwa itu hal-hal yang sifatnya kecil bisa diselesaikan melalui satu mediasi itu akan lebih baik. Kami beri contoh kemarin ketika ada uh, masalah di Nias Selatan. Yeah. Ada keluarga ter bertetangga ber, uh, ber berkelahi itu. Mm. antar tetangga karena salah satu tetangga parkir mobilnya di depan <laughs> rumahnya. Ketika mereka berkelahi mereka melaporkan saling melapor ke kami. Kami dipukul, kami juga dipukul. nanti kami lapor ke Polres Nias Selatan. Lalu kita saya sampaikan ke Pak Kapolres, ini masalahnya apa? Ini masalah parkir, Pak. Nah, 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 itulah yang kita kemudian bawa. Bagaimana kalau kita coba dudukkan dengan kepala lingkungan, dengan kepala desa, eh, kecamat lurah, untuk kemudian, ini kira-kira sesuatu yang bisa nggak kita cari solusinya? Ketemu, Pak, solusinya. Bahwa Betul. Kami memaafkan, kami selesaikan dengan cara kami di ini, bahwa ini menjadi... Hal yang melanggar adat kami harus selesaikan secara adatnya dan itu sesuai dengan apa yang diminta bahwa restorasi justice itu harus punya syarat syaratnya adalah pihak masing-masing pihak sudah mendapatkan hak-haknya masing-masing. Yeah. Kalau saya pihak yang dipukuli saya harus diobati itu 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 kemauan dari syarat restorasi justice bahwa kemudian itu bukan suatu perbuatan yang berulang-ulang. Dan yang ketiga itu sudah diterima oleh lingkungan. Yeah. Syarat ini termenuhi, kita bisa menyesuaikan, tapi kita juga harus mewaspadai. Jangan sampai ini disalahgunakan. Restorasi jasif sejatinya itu keadilan untuk orang yang punya, orang yang memiliki materi lebih. Serasi kita harus jaga itu. Jangan sampai itu kemudian hidup, yeah. karena kalau itu, itu kemudian kan sejatinya orang-orang yang cukup. Kemampuan ekonominya yang kemudian ingin lepas dari hukum dengan menggunakan restorasi justice ini juga harus kita jaga. Yeah. Esensinya dari kejahatan mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. Karena banyak masyarakat Sumatera Utara katanya, Pak Kapolda sekarang pemaaf sekali karena restorasi justice katanya Pak. Mudah-mudahan <laughs> <laughs> okay, mudah ini ampuh digunakan ya. Oke okay, baik, siap. Uh, Pak dan Lantamal kalau kita bicara, kalau di Belawan ini kan meskipun memang tugas uh, Lantamal itu kan Pak uh, untuk wilayah laut begitu ya. Tapi melihat Pak kondisi Belawan ini kan tingkat kerusuhan yang tinggi kali, bagaimana sih sebenarnya selama ini bapak melihatnya dan apakah pernah ikut juga bersama-sama masyarakat mem, apa namanya mengunjungi masyarakat begitu pak? Terima kasih. Uh, memang dalam <coughs> kamtip, mas itu kan adanya di teman kami yang ada di kepolisian, iya. tapi keberadaan kami sebagai TNI yang ada di lantamal satu yaitu TNI Angkatan itu kan jadi efek deteren juga suka yeah. tidak suka kami juga sudah hampir tiap hari itu mungkin bapak kapolda juga dilapor sama kapolres belawan itu kapolres selalu berkomunikasi dengan kami yeah. bagaimana caranya untuk belawan itu sesuai arahan bapak kapolda itu nyaman khususnya tempat-tempat umum dan kami dari dulu memang sudah melaksanakan patroli yeah. hanya untuk membantu teman-teman dari polisi ini untuk uh, biar masyarakat itu nyaman di sana nggak ada perkelain nggak ada ribut-ribut uh, di samping itu juga masalah-masalah pokok yang ada di Belawan itu khususnya di masyarakat Belawan ini kan ya memang di sana banyak yang miskin nah itu yang kita jadi apa ya jadi atensi kami juga setiap kegiatan-kegiatan ya kita sama-sama untuk yang tadi di awal kita sebut sinergi itu, sama-sama untuk uh, dengan kepolisian <tuh>, ya. maupun dengan teman-teman yang lain, institusi lain yang ada di sana. Dan itu kita selalu kita berbuat terbaik untuk uh, berlawan, memang untuk menjaga biar tertib dan nyaman saja di sana. Dan itu memang bukan tugas kami, tapi tugas kepolisian, tapi suka nggak suka karena keberadaan kami di sana, ya kami harus merasa ikut bertanggung jawab terkait dengan itu. Kita juga akan membantu. Diminta atau tidak minta, pasti kami akan membantu di sana. Ya. Masalah terjadi sesuatu, pasti kami laporkan kepada teman-teman dari kepolisian. Ya itu yang kita laksanakan. Itu sudah dilaksanakan dan berjalan sampai sekarang. Diminta atau tidak diminta? Diminta atau ikut. tidak minta? Oh. Karena secara beban moral kami TNI Angkatan Laut berada di sana, masa sih, tidak ya. mau ikut-ikut? Bukan, bukan. Uh, intervensi kepada tupoksinya institusi lain tidak Tapi kami saling bekerja sama Untuk membuat nyaman pelawan Ya mudah-mudahan uh, Sudah ada peningkatan Tidak ada terjadi seperti itu lagi Ya kalau kis-kis kecil pasti ada Baik Mudah-mudahan kita apresiasi nih Lantaman Satu Belawan ini supaya terus bisa ikut mengambil bagian bagaimana menertibkan masyarakat di sana. Karena kita tahu potensi Belawan ini kan memang luar biasa. Ini kan dermaga ya, pelabuhan yang masuk barang dari mana saja itu di Belawan begitu ya. Oke, okay. uh, saya ke Pak Dan Lanut. Pak Dan Lanut meskipun memang tugas utama itu bagaimana menjaga lalu lintas udara kemudian pengamanannya. Tapi bagaimana selama ini hubungannya dengan masyarakat sekitar, Pak? Bagaimana cara membangunnya supaya masyarakat sekitar juga bisa bersinergi. Uh, <coughs> sendiri ya. Kita ketahui banyak, sudah banyak pemukiman masyarakat yeah. di situ. Kita tetap menjaga itu wilayah tersebut merupakan wilayah kesatriaan kami. Mm -hmm. Kami melaksanakan kegiatan-kegiatan, baik dalam artian kita selalu uh, melaksanakan kerjasama, berkoordinasi dengan uh, pihak perumahan-perumahan yang ada di pemukiman masyarakat, baik dengan security-securitynya juga kita selalu berkoordinasi. Selain kita melaksanakan patroli juga, Pak, yeah. uh, setiap malamnya di sekitar wilayah lanut. Jadi kalau ada apa-apa nanti setelah misalkan ada tindakan kriminalitas nanti kita uh, tanggulangi dan langsung kita laporkan kepada pihak kepolisian dalam hal ini. Baik. Nanti pihak kepolisian yang mempunyai kewenangan dalam hal ini. Baik. Tapi yang jelas kita hanya melaksanakan tugasnya seperti itu. Oke. Okay. Kalau tadi memang di awal kita juga sudah bicarakan bagaimana komponen persiapan masing-masing uh, nanti kita ini untuk menyambut Hood kemerdekaan Republik Indonesia, kita begitu. Kalau di uh, Kodam Satu 1, seperti apa ini Pak? Apa yang paling nanti uh, ini membuat terkesan di tahun 2023? Karena memang kita sudah bebas dari COVID-19, Acaranya juga meriah, kemudian bantuan sosial juga banyak diberikan ke masyarakat, apa mungkin? Baik Pak, terima kasih. Uh, kami dari Kodam 1, tentunya dengan jajarannya, sesuai dengan petunjuk perintah Bapak Panglima Kodam. Uh, kegiatan bakti sosial yang kami lakukan, uh, salah satunya uh, dari beberapa kegiatan, salah satunya... Ada pembagian sembako kepada masyarakat itu yang nanti kita berikan kepada masyarakat kurang mampu, kemudian kepada para veteran-veteran kita mungkin yang mengalami cacat, kemudian yang berikutnya kita melaksanakan pengobatan masal pak, pengobatan masal, kemudian tentunya di dalam pengobatan, ma pengobatan masal tersebut juga ada mungkin kitanan, kitanan, kitanan. kitanan yeah. kepada uh, apa namanya anak-anak uh, kita, yeah. kemudian ada mungkin kami akan memberikan pembagian kursi roda. Okay. kepada saudara-saudara uh, kita yang mungkin membutuhkannya, kemudian tentunya ini kami sinergikan juga, Bapak tadi dengan uh, rekan-rekan dari sesama TNI, darat, laut, udara, kemudian dari kepolisian. Nah, itu kegiatan akan kita bikin meriah nanti, pak. Yeah. itu tentunya akan lebih 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 apa? lebih ramai, karena yeah. kan selama ini kita tertutup dengan covid, pak. Yeah. jadi mungkin masing-masing agak apa namanya uh, mandiri, tapi sekarang mungkin nanti kita mungkin akan lebih bikin lebih besar. Setiap bagian, tiap-tiap matra membuat, tentunya lebih besar. Yang paling utama nih Pak, tentunya kegiatan sosial ini kita harapkan dapat bermanfaat ya. kepada masyarakat kita. Kemudian khususnya tadi ya kami sampaikan ada rencana kegiatan pembagian sembako kepada saudara-saudara kita yang mungkin kurang mampu, Pak. Demikian Pak, mungkin. Baik. Pak Kapolda, apa? kalau dari kepolisian sendiri seperti apa nanti memberikan HUT RI ini Pak? Karena ini kan kita sudah bebas dari COVID, Pak. Artinya kemeriahan ini dimanfaatkan bagaimana untuk membangun hubungan dengan masyarakat. Kemudian kita juga bisa menjaga kamtipas. begitu Pak Kapolda. Ya. Ini perayaan jadi mesti harus meriah, Pak, kalau perayaan. Jadi kita tahu ini perayaan ke-78 kemerdekaan kita di mana kita akan menuju perayaan ke-100 nanti di 2045 hmm. di Indonesia emas dan kita semua sedang berada dalam uh, satu kerangka kerja yang sama bagaimana menuju Indonesia Emas 2045 iya. Tentu perayaan ini harus uh, Memberi kita kesadaran juga Tidak sekedar Hura-hura uh, tapi satu Kenyadaran bahwa capaian kita sudah Cukup tinggi dan kita untuk Menuju 2045 dengan Indonesia Emas itu adalah sesuatu yang Pasti harus kita yakini bisa kita Wujudkan dan itulah yang kita bangun Bahwa ada Tadi Nilai-nilai uh, uh, yang harus kita hidupkan kembali gotong royong, persatuan, saling asih, saling asah. Itu adalah value universal yang harus kita terus hidupkan. Karena apa? Dengan inilah sebenarnya nilai-nilai uh, yang kita miliki di Sumatera Utara ini menjadi pengikat kita semuanya yang kemudian mudah bagi kita untuk kita gerakkan ke depannya. Sehingga kita perlu ke depan bagaimana perayaan ini menjadi perayaan yang mengembirakan bagi kita semuanya sekaligus menyadarkan kita bahwa Indonesia emas harus kita wujudkan. Baik, Pak Kapolda. Ke Pak dan Lantamal, apa ini kegiatan yang paling meriah nanti Pak? Apakah ada panggung hiburan rakyat ini dibuat di Belawan Pak kan gitu? Biasanya kan menghibur masyarakat itu luar biasa nih kalau Lantamal. Ya ini untuk yang tahun ini kami cenderung ke ya betul dari bapak kapolda memang perayaan harus meriah. Namun esensinya perayaan itu seperti apa? Kami mau mengembalikan diri ke jati diri kita sebagai manusia Indonesia. Yeah. Jadi kami akan buat uh, di kampung yang paling jauh yang jarang tersentuh oleh masyarakat hmm. itu ada daerah di ikut. Kalau tak, kami sebut tidak etis juga. Gitu, dan kami hadirkan di sana juga anggota kami untuk upacara di desa. Ya. Kami hadirkan untuk bakti kesehatan maupun bakti sosial. Itu untuk menyentuh yang saudara-saudara kita yang jauh dari mana-mana aksesnya aja susah. Tinggal terluar di Kepulauan Terluar begitu ya? Tidak tidak terluar masih di sekitaran. Masih, tapi kurang sekitar, mungkin. Kalau mau menuju ke sana kalau lewat darat malah berjam-jam. Kami lewat laut hampir satu jam juga. Satu jam aja. Jadi dan sangat tergantung dengan pasang-pasang surut. Kami sudah komunikasi dengan kepala desa yang di sana. Hmm? Ada salah satu tempat yang kami nanti. Baik. Untuk berbahagia merayakan 17-an ini ke-78 dengan saudara-saudara kita mungkin yang jangan-jangan belum pernah ada tentara yang upacara di desa itu nanti. Kita apresiasi dan tamal ini. Itu kalau upacara luar biasa. Untuk mengembalikan apa ya? Rasa saling memiliki kita sebagai baik. TNI karena TNI ini juga lahir dari rakyat ya. dan merebut dulu kan sama-sama dengan rakyat. baik, Oke, okay. Pak. Dan apa ini kegiatan nanti kalau kita lihat kan kalau kita lewat itu di wilayah Bapak ini kan sepi kemudian uh, disiplin luar biasa ketakutan. Tapi nanti bagaimana ini supaya masyarakat nggak lebih akrab lagi dari kita? Nah itu Pak. Nanti kami rencana mau mengenalkan kepada pemukiman masyarakat ini landasan Pak. Landasan. Jadi begitu, kita ya? melaksanakan kegiatan jalan santai bersama. Setelah itu, semua warga yang ada di pemukiman sekitar Ranut, supaya ya, kalau kita ketahui kan, pada saat masa COVID ini, kan orang semua banyak terisolasi, ya, terisolasi, yeah. baik mandiri, walaupun gimana kan, sepi. Nah, ini kita mau akrabkan lagi, guyupkan lagi dengan masyarakat sekitar, supaya kita saling mengenal. Mm -hmm. Kita ketahui, pemukiman di sekitar Ranut itu ada kurang lebih ada lima pemukiman yeah. perumahan besar, nah, di situ kita sama-sama melaksanakan gerak jalan santai bersama, melaksanakan kegiatan-kegiatan kemeriahan, baik pertandingan atau apa dilaksanakan di sana secara bersama. baik itu aja mungkin. baik gitu. uh, saya ke Pak Pamen ini closing statement kita masing-masing 30 detik aja masing-masing tiga -masing. detik bagaimana kemudian nanti upaya yang dilakukan uh, dalam menjaga kamtipas dan keutuhan yang NKRI. kaitannya juga dengan kalau sementara lagi kita akan pemilu supaya pemilu kita damai begitu ya. silahkan Pak Pamen. baik terima dulu. kasih Pak. tentunya kami sebagai TNI angkatan darat tetap akan menjaga netralitas sesuai dengan uh, apa yang disampaikan oleh pimpinan kami dalam hal ini Bapak Panglima TNI. Kami tetap mempertahankan netralitas kami sebagai prajurit TNI sehingga kita dapat melaksanakan TNI ini dengan berjalan aman, damai, lancar dan apa yang kita harapkan dapat kita dapatkan mendapat pemimpin negara ini. Demikian, Pak. Baik, Pak Kapolda. Apa yang mau disampaikan ke masyarakat Pak? Kalau tadi Bapak bilang kita akan berupaya terus menjaga keamanan dan ketertiban di Sumatera Utara tapi kaitannya lagi dengan pemilu Pak supaya kita masyarakat bisa damai begitu. Ya, yang pertama kita ingin maju dengan uh, momen kemerdekaan ke-78 ini bahwa kemajuan harus kita raih bersama melalui kerja bareng, kolaborasi dan yang lebih utama menemukan simpul-simpul yang menghambat bagaimana kemajuan dan hal-hal yang positif yang bisa kita raih kemudian terhambat. Yang lebih utama lagi, bagaimana kemudian kita e, memasuki tahun politik ini? Setiap tahapan pemilu itu bisa kita amankan, kita bangun kesadaran bersama bahwa perpecahan, perbedaan pemilihan itu tidak perlu harus dibawa kemana-mana. Itu hal yang biasa dalam satu e, pemilihan, dan saya harap kita semua bisa e, mengelola ini semuanya. Dan yang lebih utama adalah bahwa situasi ini kepada situasi yang lebih logis untuk kemudian kita bisa uh, tenang memilih siapa yang harus ini. Dan kami Polri tentu harus netral sebagaimana kami diamanatkan oleh undang-undang yeah. dan netralitas ini menjadi bagian yang tidak bisa kami uh, pisahkan dalam tugas-tugas kami. Tentu uh, keamanan di, di setiap tahapan pemilu ini akan kita pastikan berjalan dengan baik. Semua bisa merayakan pesta demokrasi ini. Bisa merayakan siapa nanti yang akan menjadi pemenang dan kita harapkan itu bisa kita nikmati di Sumatera Utara ini. Baik, Pak dan Lantamal singkat Pak apa ini komitmennya nanti untuk menuju tahun pemilu ini Pak? Tentunya di dalam memperingati kemerdekaan ini, dulu sudah direbut dengan susah payah, kita sudah merdeka dan kita generasi penerus tinggal mengisi pembangunan misi pembangunan di situ ada salah satu simpul terkait dengan pesta demokrasi. Ya gunakanlah pesta, pesta demokrasi itu sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan yakinlah kami-kami yang di TNI itu netral. Netral. Dan itu yang paling utama itu. Itu sudah tidak bisa tawar-tawar lagi. Baik. Gunakan politik dengan sebaik-baiknya. Itu pesan saya saja. Iya, baik. Pak, dan lanjut silakan Pak. Pada dasarnya saya sama sudah disebutkan satu persatu. Ya, yang jelas TNI itu netral tapi saya tekankan untuk anggota saya, pengetahuan politik itu perlu Pak. Tapi bukan untuk dipraktisi, bukan dalam artian dia untuk berpolitik praktis, hanya sekedar mengetahui tentang politik. Jadi pengetahuan politik itu perlu sekali, tapi bukan untuk dia berpolitik praktis, tetap menjaga netralitas. Itu aja. Pak. Baik, terima kasih Pak Pamen, ahli bidang OMSP, staf ahli Pangdam Satu Bukit Barisan, Pak Kolonel Pantri Dek Jerry Simanungkalit pak kapolda terima kasih sudah hadir di TPR Sumatera Utara pak danan terima kasih sudah hadir kembali di TPR Sumatera Utara pak Danandu terima kasih menarik keneutralitasan TNI Polri ini tentunya siap mengamankan nanti pemilu tahun 2024 tapi terlebih tadi katanya untuk perayaan HUT RI ke 78 ini tentunya akan ada kemeriahan-kemeriahan yang spesial nanti akan diberikan. Nantikan saja pemirsa. Tentunya kita berharap dengan hadir hadirnya empat narasumber di TPER Sumatera Utara hari ini membuat Sumatera Utara semakin terjaga keamanan dan ketertibannya dan kemudian juga keutuhan NKRI kita juga semakin baik. Demikian selamat sore sampai jumpa pemirsa.